Oke, teman-teman. So, ya. Di video kita kali ini, ya. Gua akan main Anime Adventure lagi dan gua akan nyobain si Endeavor. Tapi gua enggak akan nyobain juga karena di Discord-nya Anime Adventure itu lagi pada berdebat, guys. Ya, jadi berdebat antara Endeavor, ya. Endeavor. Ini belum gua evolve, habis nih pengen gua evolve. Dan sama si Itachi. Mana Itachi gua? Sama Itachi. Jadi mereka sedang berdebat mana yang paling bagus, Pak. Dari antara dua unit burn ini, teman-teman, ya. Ada yang bilang Itachi jauh lebih bagus, ada yang bilang Endeavor jauh lebih bagus. Tapi ya sekarang gua akan coba, ya. Kita akan coba bandingin. Kita lihat dari wiki juga, teman-teman, ya. Gua lihat dari wiki dan ya gua lihat dari nanti pas di dalam game juga kayak gimana, ya. Oke. Okay. Ya, kita akan langsung aja. Beda ini gua masih kurang imagine, ya. Gua farming dikit lagi untuk evolusi. Oke. Okay. Let's go. Oke, okay, guys. Ya, ini gue belum evolve, ya. Gue masih take down, masih misi take down. Kalian bisa lihat damage-nya Endeavor, Pak. Ini belum di evolve, guys. Level 100, nimble 3, oke. Okay? Kalau kalian nggak nimble 3, ya ini statusnya kayak gini di wiki kayak gini gue kasih lihat, oke. Okay? Ini status kalau belum di evolve, Pak, ya. Damage-nya aja udah ngelebihin Itachi yang udah di evolve. Gue kasih juga nih wikinya segini. Kalian bisa lihat 63.000, Pak. Itachi 63.000. Ini belum evolve aja udah 66.000. Walaupun emang range-nya gue gak tahu sih. Range-nya gue gak tahu. Ntar kita lihat kalau udah Endeavor udah evolve berapa, ya. SPA-nya ya memang sih, SPA-nya memang lebih lama gitu kan. Tapi damage-nya jauh lebih gede, guys. Jadi gue masih bingung sama orang yang bilang Itachi tuh lebih bagus, Bang, karena damage burn gitu kan. Burn-nya tuh black flame gitu kan. Oke, okay. Kita bahas Black Flame deh. Kita bahas Black Flame. Kalau gue lihat dari wiki ini, gue source semua dari wiki, ya. Gue nggak tahu kalian dapat source dari mana, tapi gue dapetnya dari wiki. Kalian bisa lihat wiki. Dia tuh nambah 100% damage, Pak. Oke. Okay? Itachi itu 100% damage karena dia Black Flame gitu kan. Oke. Okay. Jadi kalian bayangin aja Itachi itu 63.000 ditambah dikali 2 aja kan 100% damage kan? Dikali 2 aja, Pak. Jadi berapa? Kan dia 100%, jadi damage-nya tuh cuma 100 berapa? Ya 130 lah, gue lebih dikit, gue buletin tuh, ya. 130.000, ya. Plus damage burn-nya, ya, damage burn-nya juga sama 63.000 segitu, iya kan? Karena dia 100% gitu kan. Endeavor itu damage-nya itu beda, guys. Endeavor aja damage-nya udah GG Gaming. Dari awal udah GG Gaming gitu, belum lagi nanti ditambah lagi karena ternyata burn juga walaupun dia nggak Black Flame, dia juga nambah persen damage. Kayaknya sih kalau Endeavor, gue sih yang ngiranya yang paling tinggi 60% lebih lah, ya. 60% lah, anggap aja 60% lah. Itu aja udah lebih gede, anjir. Ya ini bentar lagi udah mau kelar. Kita akan langsung coba aja si Endeavor kali ini. Sekarang kayaknya udah kelar sih, udah 3.000 kali, ya. Mungkin, oke. Okay? Dikit lagi lah, pokoknya dikit lagi lah. Agak malam uploadnya, ya. Sorry teman-teman, ya, karena emang untuk Endeavor nih lumayan lama nih. Dari kemarin gue farming untuk mendapetin Akeno nggak dapet, anjir. 3 Rias 2 Kaneko, gue nggak ngerti lagi dah, sumpah. Gue gak ngerti sih, gue bingung parah banget sih. Jadi gue mesti farming terus, cuy. Ya udahlah, ya. Oke, okay, ya. Dikit lagi nih kelar. Abis itu kita akan langsung ngelihat si Endeavor yang udah di evolve, oke? Okay? Oke, okay, oke. Okay. Sekarang kita akan langsung aja. Gue roll dulu kali, ya. Gue roll dulu Endeavor gue. Supaya nanti pas gue evolve jadi lebih bagus gitu kan. Kesan jelek banget gitu kan. B. Ini B apa deh? B plus apa B biasa, ya? Kok ada titiknya, anjir? B titik, B minus, C plus. Oke, okay, kita... Ini masih... Ya, worthiness-nya masih 80%. Tapi ya gak apa-apa. Kita pakai aja semua. Oke, okay, that's... It's okay, lumayan karena untuk speednya dia lumayan banget. E plus, ya, E minus sih, ya udahlah, ya udah nggak apa-apa lah. Ntar gue bisa gacha lagi kalau gue evolve. Oke, okay. Sekarang kita akan evolve dulu, oke? Okay? Kita evolve aja langsung Endeavor, ya. Ini bahan-bahannya kayak gini. It's quite easy, ya, lumayan gampang lah. Paling cuman ininya doang yang perlu kalian kumpulin. Langsung aja. Beh, Endeavor, Hellflame, gila bro, dapat start kit, not bad. Not bad. Oke, okay, kita lihat sekarang statusnya apa. Apakah bagus Endeavor gua? Jadi 2.000 dia sekali di spawn, ya. Oke. Okay. Oke, okay. S minus. Range-nya bagus sih. Oke. Okay. Alright. Yang S cuman range-nya doang. Not bad. Oke. Okay. Sekarang kita akan pakai dia, ya. Ini kamu lepas, saya lepas kamu dulu. Lu pakai ini sama Itachi. Kita akan bandingin dua-duanya, teman-teman, ya. Kita bandingin dua-duanya.
sama kita pakein relik. Ini sekarang kita nggak pakai relik dulu deh. Kan beberapa bilang ini reliknya karena reliknya jadi lebih mantep bang. Karena emang sih kalau dilihat dari wikinya, kalian bisa lihat dari wikinya nih, kalau dikasihin relik itu damage-nya jadi 3 kali lipat pak, triple damage anjir. Relik ini tuh nggak cuma bisa dipakai sama si Itachi, jadi bisa juga dipakai ke Endeavor harusnya. Karena di sini nggak ada ini apa sih kayak statement di mana ini cuman khusus buat Itachi doang gitu. Jadi seharusnya tetap bisa dipakai kayak Lost Vein. Lost Vein ini bisa dipakai di manapun gitu. Gue bisa pakai di Hawk, gue bisa pakai di Escanor, gue bisa pakai di Metal Knight gitu kalau gue mau gitu. Ya pokoknya bisa di mana-mana gitu. Sama kayak ini harusnya dia tetap bisa di mana-mana dan dia akan tetap ngasih api abadi di mana durasi pembakaran 2 kali lipat. Jadi ya damage-nya jadi 3 kali lipat sama aja. Oke. Okay? Jadi untuk kali ini gue enggak pakein relik dulu deh. Ya untuk sekarang kayaknya gue enggak akan pakai relik ya teman-teman ya. Reliknya gue copot aja karena ya biar adil aja gitu kan. Biar adil. Jadi Itachi enggak pakai, Endeavor enggak pakai. Baru ntar ya kalau gue mau ntar gue coba lah. Cuman ya sekarang kita akan langsung coba aja. Oke, okay? Let's go. Oke okay, ya ini gue udah kelar setup. Gue pakai di tempat yang paling tinggi teman-teman ya karena kita biar lihat burn damage-nya berapa teman-teman ya. Oke okay. Kita langsung aja Escanor gue Escanor lagi Endeavor. Gue cepet-cepet aja teman-teman ya kita akan agak cepet aja. Kayaknya gue bagusnya taruh di sini sih. Bagusnya gue taruh di sini, gue taruh ke terakhir. Oke okay, kalian bisa lihat ya spawn awalnya aja dia udah 6000 pak damage-nya pak ya. Ini Itachi yuk kalah. Kalian lihat Itachi, Itachi cuma 2000. Awal-awal aja udah kalah gitu kan. Range memang bagusan Itachi gitu. Cuman ya dari damage udah jauh gitu kan. Alright, ya kita langsung naikin aja cepat kecuali animasinya teman-teman ya. Animasi gue pengen lihat nih animasi awal. Oh dia kayak cuman ngelempar api gitu dan langsung ngeburn. Ngeburnnya cuman 500. Ya dikit ya udahlah ya. 3000, 4500. Tirai neraka anjay. Hellflame anjay. Misalnya tuh buh gila pak. Dia gak bisa nyerang air unit sama kayak Itachi sih. Dia gak bisa nyerang air unit. Tapi animasinya gigi banget pak tuh. Attack speednya ya memang 8 tapi attacknya jauh banget. Damage-nya jauh banget guys. Damage-nya jauh bentar. Ini ngeri juga nih gue naikin dulu lah. Karena udah mulai agak tebel nih belakang-belakang ya. Untung gue punya unik gitu kan. Jadi bisa ngebantuin lah 9500. Oke okay. Langsung aja lah. Kita evolvein lagi nih si siapa namanya nih? Si Endeavor. Kita naikin lagi, oke? Okay? Ya, yang keempat nih 7500 jadi 62000, 70000. Look at the damage. Update 5 aja udah ngelebihin Itachi. Tapi ya ntar yang kita bahas efek Black Burnet teman-teman ya. Kita akan bahas itu, oke? Okay? Mana yang lebih sakit sebenarnya? 9000. Oh, enggak punya duit gua. Alright. Ya udah. Sabar. Tunggu duit. Oke. Okay. Lanjut aja 9000, 12000. Oke, okay. 12500 sudah 100000. Luka bakar kejayaan. Anjir nih bahasa Inggris siapa ya? Gue pakai bahasa Indonesia. Luka bakar kejayaan anjir gue enggak tahu lah ya. Ya begitulah. Coba kita lihat di yang di-update ke 6 ini aja sekarang burn-nya dia berapa, Pak? Gue penasaran. Burn-nya berapa? Tuh lihat tuh ya, 9000. Lihat enggak tadi? Enggak, 6000. Ngeburn-nya 6000, teman-teman ya. Kalau kalian perhatiin dia ngeburn-nya 6000. Tapi dia ngehitnya berkali-kali anjir. Iya dia ngehitnya berkali-kali lo gokil. Oke 22000 let's go. Luka bakar kejayaan anjir. Gila pak. Ini lihat, look at man. Look at this con AOE nya aja lebih jauh guys. Gue suka banget sih. Look at the damage man. Look the damage. Ini update terakhir nih kayaknya nih. Update ke 8 171000 anjir. 171000 bro. I mean itu aja damage aja udah 3 kali lipatnya Itachi pak. Itachi cuma 70000. Ntar kita lihat Itachi gue berapa ada ya. Kalau kalian nggak percaya Itachi itu kayak cuma 70000 pak. 70000 ya memang range-nya lebih jauh, SPA-nya juga lebih cepet, tapi tetap aja anjir, damage-nya jauh cowok. Dari kita lihat. Nah ini udah begitu terakhir ya, update terakhir kayak gitu. Luka bakar kejayaan tuh, buh, ngehitnya berkali-kali dan dia ngeburn-nya 4900 without relic, nggak ada relic ya, nggak ada relic dan dia ngebakarnya 6 kali sih, ya. Kayak gitu lah pokoknya sesuai di wikinya terus dia ngeburnnya tuh 6 kali. Tick-nya tuh 6 kali teman-teman ya. Sedangkan Itachi karena dia black burn dia 10 kali. Jadi kita akan langsung pakai aja Itachi di sebelah sini kali ya. Di sini. Nah, di sini. Jadi kita bisa lihat tuh awal-awal Itachi segitu teman-teman ya. Dia ngeburnnya loh 200 pak. Tadi aja Escanor siapa Escanor lagi? Enggak Escanor mulu sih. Endeavor aja awal-awal dia langsung 500 pak ngeburnnya ya. Nih, gua naikin terus. Boh, kita lihat. Ngeburnnya berapa deh pak? Kita bikin ke... Tapi ya emang sih range Itachi gokil banget sih. Lihat belum upgrade terakhir aja range udah hampir sama kayak Endeavor anjir. Padahal Endeavor gue range S loh. Imagine ini. Emang Itachi bagus sih. Dua-duanya bagus. Tapi secara damage kalau menurut gue masih jauh lebih gede Endeavor. Oke okay? Oke okay, bentar gue naikin dulu nih sampai mentok. Oke okay, si Itachinya.
Oke, okay. Ini udah mentok teman-teman, kami lihat damage ya. 70.000 guys. 70.000. Ini literally udah kayak 3 kali lipat toh enggak sih? Endeavor nih hampir 3 kali lipat. Gila guys. Udah hampir 3 kali lipat dengan SPA-nya yang ya lumayan sih, 5,4 ke 8,2 lumayan ya. Range-nya juga jauh lebih gede Itachi, tapi kalau secara damage DPS wikinya aja bilang wiki aja nih ya. DPS-nya Endeavor tuh lebih gede daripada Itachi ya teman-teman ya. Karena ya sekali lagi, memang Itachi karena dia burn, black burn, dia tuh 100% ya. Jadi ya ya ngeburn-nya sakit tuh, lihat tuh ngeburn sakit banget. Cuman dia damage-nya kecil gitu. Kalau dibandingin sama Endeavor, Endeavor nih kayaknya kalau menurut gua ya, kalau dibikin tulisannya 10-66% kalau yang biasa, api biasa ya. Tapi kalau menurut gua ini Endeavor mungkin sekitar, kita lihat berapa ngeburn-nya. We'll see ngeburn-nya berapa. 14.000. Lihat gak sih 14.000 kali 6 aja berapa guys? Berapa? 14.000 kali 6. Udah gigi banget ini. Udah hampir 100% anjir, malah kalau gue bilang gila sih. 6 kali tik cuy. Gila nih Endeavor, mantep sih. Dengan kon AOE yang gede gitu kan ya. Kon AOE-nya enggak beda jauh lah sama si Itachi gitu kan, sama bahkan. Ya sih sama bener-bener sama percis ya. Cuman emang range-nya lebih pendek gitu kan Endeavor, cuman damage kayak Pak 170.000. Oke, 170.000 guys. Gile. Belum kalau dikasih relic ya, di mana kalau dikasih relic di double gitu kan. Jadi kalau misalkan dia anggaplah 70% di double aja, damage-nya jadi 140%, Pak. Bayangin. Ngeburn-nya itu dia damage-nya 140% ya. Sedangkan Itachi memang dia jadi triple damage ya, tapi ini triple damage aja guys ya. Kalian hitung aja dah, 70 dikali 3 aja berapa? Cuman 210.000 guys. 210.000, sedangkan dia bisa 2 kali lipat gitu. Misalkan dia dari 70% ya. Misalkan ya, burn damage-nya 70% dari damage aslinya dikali 2 kalau dipakein relic. Jadi ya berapa? 140% anjir. 140% dari 170.000 berapa guys? Kalian hitung sendiri dah ya. Ya kalian udah tahu lah ya sekarang kenapa gue bilang Endeavor menurut gue secara DPS lebih tinggi daripada si Itachi. Memang sepertinya nggak terlalu jauh, tapi tetap Endeavor tetap lebih tinggi Pak damage-nya ya. Tetap lebih tinggi karena ini gue hitung dari attack speed-nya juga ya, karena attack speed Itachi sekali lagi dia cuma 5 detik Pak ya. Jadi emang agak cepet nih, agak susah nih untuk ngalahin Itachi ini ya loh. Itachi dia ngeburn 7.000, kalian bisa lihat tuh. Itachi ngeburn 7.000 sedangkan Endeavor ngeburn-nya 14.000 guys. Damn, itu belum gue pakai relic loh guys. Gila gak sih? So ya, itu ya teman-teman, kayaknya untuk video kita kali ini gue udah membuktikan ya Endeavor menurut gue lebih sakit ya. Lebih sakit jauh, enggak jauh sih, cuman lebih sakit dibandingkan Itachi. Jadi ya kalau kalian mau dapetin the best burn unit saat ini itu Endeavor. Itu menurut gue. Kalau menurut kalian Itachi masih lebih bagus, kalian tulis di komen aja cuy ya. Kenapa menurut kalian Itachi masih lebih bagus? Kalian kok tulis di komen aja cuy. So ya, itu aja teman-teman untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian gak suka. Subscribe yang mau, gak usah lupa. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye.